Nick Kuipers sering bentrok dengan Persija Jakarta di laga klasik El Clasico Indonesia. Nick hafal betul atmosfernya. Nick sudah tahu bagaimana caranya membuat Persija lemas di hadapan Persib. Nick hafal betul titik lemah Persija di El Clasico Indonesia. Yang dibutuhkan dan harus dikedepankan pemain Persib adalah rasa percaya diri bahwa mereka bisa mengatasi dan menghentikan permainan Persija. Ingat, prestasi Persib jauh di atas Persija. Kami berada di peringkat 2, Persija di posisi 9. Dari perimbangan kekuatan, Persib di depan Persija, kata Nick. Moncernya prestasi Persib dibanding Persija jadi tolak ukur Persib bisa mendikte Persija, meski El Clasico Indonesia tanpa penonton. Salah besar, kata Nick Kuipers, Persib gamang dan tidak bisa mempermalukan Persija tanpa dukungan penonton fanatiknya. Jangan lupa, kami ada di atas Persija. Teknik dan mental Persib sangat siap mengkonversi kemenangan di El Clasico Indonesia, bilang Nick Kuipers.